Oke, welcome back to my channel. Selamat siang subscriber sekalian. Selamat datang kembali di seri channel Futur Otomotif. Kesempatan kali ini kita akan bahas di mana suara Jupiter Jet menggelitik, klitik-klitik seperti di video berikut ini. Oke guys, simak video berikut ini. See you. Oke guys, jadi di sini kita menggunakan alat bantu dengar stetoskop agar lebih detail hasilnya suaranya dari mana, suara menggelitiknya. Soalnya ini guys, Jupiter Jet-nya baru ganti piston sebulan yang lalu, habis naik oversize katanya, kata sopir pemilik motor. Oke, suaranya dibanding setelah sebulan ini suaranya timbul bunyi menggelitik. Yang sudah diganti katanya, ganti rantai ketengnya, rantai mesin, piston, klep. Mari kita simak video berikut ini guys. Jadi langsung kita buka cover bodinya ya guys. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, serta share. Untuk posisi topnya 5 menit ini, untuk di gear timing posisinya ini segaris dengan ini. Oke. Lagi cari topnya lagi posisi kembali. Oke. Thank you.
Oke, setelah kita lepasi untuk botelnya serta setelannya, ini setelannya termakan juga guys. Oke, kita lepas makannya. Wow. Untuk pianonya juga terkena guys. Ininya juga. Jadi ini piano kita buka lagi. Rocker arm-nya. Rocker arm-nya pun kena semua. Oke. Ya, kita lepas. Oke, caranya seperti ini. Untuk melepas as rocker arm-nya. Oke, kita tuh seperti ini. Oke. Ini terlepas. Untuk rocker arm-nya udah kita lepas, yang untuk ini. Kita lepas untuk X nanti. Terus kita buka dulu ini. Panas sekali, guys. Ampun. Ini ganti apa? Ini scrap. Thank you.
Kelenjuri. Hmm? Orang itu kelenjuri gitu. Enggak. Sama juri. Orang itu duit enggak kalah. Juara aja. Hmm. Dia enggak ada penghargaan. Bisa juga bapak sakit ya? Sakit. Hah? Ya saya paling tangguh ya. Lalu telepon. Dari rumah sakit di Impus. Di rumah sakit? Di rumah. Main di papan jangan ada koin ya kan, main di